Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Arif Wong. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat kokopit yang mudah dan praktis. Di sini sudah ada bahan ya, tentunya kokopit ini, kokopit kelapa. Terus di sini ada parut bekas ini ya, parut bekas. Ada karung. Dan juga ini di sini ada kopi nih. Jangan lupa ngopi guys, biar nggak ambiar. Nah ini guys, ini kokopitnya ini lembut banget nih, bagus. Setelah dipisahin, ininya jangan dibuang, ini bisa untuk campuran media tanam. Ya kali ini tutorialnya cukup sekian. Salam satu hobi, salam pecinta tanaman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.